5 peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 September di seluruh dunia. 1. Pekan Olahraga Nasional. Penetapan Hari Olahraga Nasional ditetapkan berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) yang pertama di Kota Surakarta. Jawa Tengah. Awal pembukaan ajang olahraga pada tanggal 9 September tersebut membuat masyarakat Indonesia menetapkannya sebagai Hari Olahraga Nasional yang turut diadakan setiap tahun. 2. Hari Kemerdekaan Tajikistan. Tanggal 9 September adalah hari yang sangat istimewa bagi negara Tajikistan. Sebelum merdeka pada tahun 1924, Tajikistan menjadi salah satu republik otonom di Uni Soviet. Republik Sosialis Soviet otonom Tajik di bawah Uzbekistan. Pada tahun 1929, Tajikistan dijadikan salah satu republik pendukung di bawah Uni Soviet, Republik Sosialis Soviet Tajikistan, dan terus seperti itu hingga mereka mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1991 setelah pembubaran Uni Soviet. 3. Berdirinya Republik Demokratik Rakyat Korea Republik Demokratik Rakyat Korea atau sekarang lebih dikenal dengan Korea Utara, yang pada saat ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kim Jong-un. Adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Yang beribu kota di Pyongyang. Pyongyang juga sebagai kota terbesar di Korea Utara. Awal mula terbentuknya Republik Demokratik Rakyat Korea adalah dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Akhirnya setelah itu wilayah Korea yang berada di semenanjung Korea itu terbagi menjadi dua bagian. Dengan wilayah utara pada saat itu diatur oleh Uni Soviet dan wilayah selatan diatur oleh Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 9 September tahun 1948, Kim Il Sung mendeklarasikan Republik Demokratik Rakyat Korea yang menjadikan Kim Il Sung menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara. 4. Kompas TV. Ya, pada tanggal 9 September di tahun 2011, stasiun televisi Kompas TV resmi mengudara pertama kali secara nasional sebagai stasiun televisi swasta ke-13 di Indonesia. Anak usaha Kompas Gramedia ini lebih fokus pada konten berita. Diluncurkan awalnya sebagai penyedia konten dengan acara-acara berbasis hiburan pada tanggal 9 September tahun 2011, perlahan-lahan statusnya berubah menjadi sebuah jaringan televisi. Dan sejak 2016 acaranya menjadi berbasis berita sampai saat ini. Nama Kompas TV diambil dari surat kabar papan atas yang dimiliki oleh Kompas Gramedia, yaitu Harian Kompas. 5. Berdirinya Partai Demokrat Partai Demokrat didirikan pada tanggal 9 September tahun 2001 dan disahkan pada tanggal 27 Maret tahun 2003. Dan berselang satu tahun partai ini mengikuti pemilihan umum pada 2004, Partai Demokrat terkait kuat dengan sosok figur yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 September juga sebagai hari ulang tahun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi presiden Indonesia periode tahun 2004 sampai tahun 2014.